aku. Wes, go. 14. Okay, do your yell. Do your yell, yell. Sorry time. So dark, bro. Jadi guys, oh ini Indo. Kamu mau cerita apa? Gak apa. Yang tadi kita naik turun. Oh. So demi pop me. So basically mereka naik turun. Ya, demi pop me. Demi pop me. Soalnya kita agak mengantri. Iya, karena ngantrinya panjang banget. Iya, soalnya terus kita udah tunjukin starving. Bukitnya. Starving banget. Kita naik itu 2 kali. Gendeng, gak bisa. Terus abis itu ngangkat koper ke kamar juga. My koper ada 3 kemana? Liter air yang gede. Wey, oke. Bentang tak air. Kangen oleh hari ini. Jadi kita ada name card. Tunjukin guys. Tunjukin ya. Thank you. Kalau aku vlog sama di vlognya lah, aku selalu bertiga. Iya. Aku new girl. She's new. New girl. Okay, bye. Kehendak bapaknya. Dia tahu bapaknya mau tulis. Begitu melo. Karena dia mengenal kehendak bapaknya. Dia tidak tertarik dengan kehendaknya sendiri. Jika kita mau mengenal kehendak bapak kita, kita tidak akan tertarik dengan kehendak kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Kehendak bapak kita dalam gereja ini apa sih untuk kita? Building churches in our youth. Jika kita tertarik dalam building churches in our youth, kita tidak akan tertarik dalam partying, dalam minum-minum. No, 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 no. Kehendak bapakku, bukan kehendakku. Sebab hati anak sesungguhnya adalah hati bapak yang diturunkan.
Kamu tidak perlu membuktikan diri di luar sana. You already love here. Kamu sudah begitu berharga di tempat ini. Kami sudah begitu bangga dengan kamu. Kami sudah tahu rencana Tuhan satu demi satu untukmu. Kamu tidak perlu membuktikan diri apa-apa di luar sana. Mau jadi keren, mau kejar freedom. Waktu SMA juga sama. Kalau ada yang habis ini mau graduate ke U, kalau di teach hatimu polos. Waktu U tetaplah polos. Kalau di teach kamu mudah sekali menganakkan diri kepada pemimpin. Waktu kamu U, hatimu jangan berubah. Tetaplah minta pemakaian Tuhan di musim kehidupanmu yang baru di sana. Tahukah bahwa kamu kesana bukan hanya pergi untuk sekolah? Tahukah kamu ketika kamu kesana kamu diutus? Kamu bawa pengurapan yang ada di Army of God. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak bisa jadi follower yang baik kalau Anda anggap pemimpin Anda begitu Anda merasa solid. Saya mau tanya, di dalam persahabatanmu ada nasihat kan?
sekarang namanya JG. Zaman itu 2003 baru Tuhan kasih saya. Kita lanjutkan besok kalau gitu ya. No clapping dulu, not yet. Saya cerita tujuannya bukan tujuan. Gila. Saya gila sama orang gila. Imagine waktu saya rakyat itu. Lalu setelah itu kan cuma 3 bulan tuh di utara. Bye. Aku so bocor. Oh, ya.
Bye bye. Oh my god, bye bye.